Selamat datang di channel Petani Sukses. Dari ia cabai rawit yang halus dan cabai hijau naik di pasar Stinjo, buncis turun. Inilah informasi harga jual hasil pertanian pada Jumat sore tanggal 21 bulan 7 2023 di pasar Stinjo Dairy. Harga jual dari petani ke toko pengumpul hasil pertanian. Kentang kuning 9.000 per kilo, ubi jalar cong 4.000 per kilo, ubi jalar Jepang 3.000 per kilo. Asam batak 10 dan 12 dan 11 per kilo. Apokat alpukat 3.000 dan 4.000 per kilo. Asam batak jeruk manis 4.000 dan 5.000 per kilo. Jeruk manis macet, kurang lancar, kurang laku. Daun sup 12.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul daun sup. Daun sup 15 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Sayur putih 2.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul sayur putih. Sayur putih 4.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Brokoli 6.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul brokoli. Brokoli 10.000 dan 12.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Sayur pahit 4.000 per kilo. Tunas kol Rp1.000 per kilo. Sayur kol bulat Rp800 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul sayur kol bulat. Sayur kol bulat 1.200 dan 1.300 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Sayur kol bulat kurang lancar. Jahe putih yang muda dan tua 15 per kilo. Timun mentimun 5.000 per kilo. Bawang gembung 8.000 dan 9.000 per kilo. Bawang rambu, bawang batak 10 dan 12 per kilo. Bawang merah 18 per kilo dari petani ke agen toke. Bawang merah 24 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Cabai hijau 16.000 per kilo dari petani ke agen toke. Cabai hijau 20.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Cabai rawit yang halus 18.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul cabai rawit yang halus. Cabai rawit yang halus 22.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Cabai merah 22.000 dan 23.000 per kilo dari agen toke kepada dari petani. Ya, cabai merah 22 dan 23 dari petani ke agen toke pengumpul cabai merah. Cabai merah 27.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Ya, harga jual cabai hijau 16, cabai rawit yang halus 18, cabai merah 22 dan 23 per kilo. Kopi Arab turun 32 per kilo. Kopi Robusta 38, 39 dan 40 per kilo. Wortel 4.000 dan 5.000 per kilo. Arcis 15 per kilo. Buncis 5.000 dan 6.000 per kilo dari petani ke agen toke buncis. Buncis 8.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Jagung pipil kering Rp4.800 per kilo. Tomat super 6.000, 6,5 dan 7.000 per kilo. Tiung terung Belanda 8.000 per kilo. Andaliman tuba 20.000 dan 25.000 per kilo dari petani ke agen toke pengumpul. Andaliman tuba 30.000 per kilo dari agen toke ke pedagang Aceh. Terung boga naik Rp1.000 per kilo. Terung hijau toco 2.000 per kilo. PT Pote Palia 20.000, 22.000 dan 25.000 per satu ikat.